aplikasikan. Kan gampang nih kalau sudah segini nih. NPK nggak boleh ketemu, jadi di dalamnya. Coba dengarin di dalamnya. Karena dia 800 pohon yang dalam 1 hektar. Kalau dia 1000 pohon, cukup 60. Setelah ditabur, ditutup. Ditutup supaya kenapa? Ditutup supaya dia tidak kena matahari langsung. Karena ini makhluk hidup. Makhluk hidup yang kecil-kecil, dia lebih bisa optimum kalau tidak kena matahari. Makanya kan kalau untuk sanitasi, biasanya kan ini pangkas-pangkas supaya matahari masuk, dia tidak berkembang. Makanya dia nggak boleh kena matahari, tapi untuk bakteri ini khusus dia untuk menyuburkan tanah, jadi perlu ditutup. Lubangnya berbeda Pak ya. Empat lubang. Ah, ada. Ini ada NPK tadi ya? Iya, ada NPK. Silakan, Pak. Bagi 4 itu. Ya, bagi 4. Perkirakan 4. Jumput-jumput. Iya. Iya, padi. Iya. Nah, terus tutup. Langsung ngebab, langsung kerja dia, Pak. Oh, berarti kalau kondisi kering disiram-siram juga? Ya, kan lebih baik pemupukan itu hujan. Jadi pas tanah lembab. Kalau dia tanah kering, nggak tergerak dia. Nggak bisa bangun karena dia tidur. Kering. Ya. Bagus juga. Lebih bagus lembab.